Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Lanjutan La Liga Spanyol di Giornada ke-17. Kali ini ada Celta Vigo melawan Granada. Ya, di babak pertama tuan rumah Celta Vigo unggul terlebih dahulu melalui Stan Larsson. Stan Larsson berhasil membasakan gol ke gawang Granada pada menit ke-20. Skor 1-0 untuk Celta Vigo. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, kedua tim saling serang-menyerang, tetapi tidak ada gol tercipta. Alih-alih gol tercipta, Celta Vigo pada menit ke-80 mendapatkan kartu merah, yaitu Iago Aspas yang mendapatkan kartu merah. Bermain dengan 10 pemain, tetapi Celta Vigo masih bisa mempertahankan kemenangan 1-0. Ya, dan kemenangan 1-0 ini, maka Celta Vigo berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-17 klasemen dengan perolehan 13 poin dari 17 kali bermain, 2 kali menang, 7 kali seri, dan 8 kali kalah. Sedangkan Granada berada di peringkat ke-19 dengan perolehan 8 poin dari 17 kali bermain, 1 kali menang, 5 kali seri, dan 11 kali kalah.